الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين. والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا حبيبنا شفيعنا مولانا <applause> محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du qala al imam al habis abu abdillah muhammad bin ismail bin ibrahim bin mughira bin bardisba al jufi rahimahullahu taala amin babun hal yagmizu rajulu imra'atahu inda sujudi likai yasjuda ini bab apakah seorang laki-laki boleh merabah istrinya ketika sujud supaya dia bisa sujud jadi rupanya istrinya ada di depan dia ya ini Rasulullah istrinya ada di depan beliau Boleh enggak kira-kira. Wa bi laqala addasana Amr bin Aliin qala haddasana Ya'ya qala addasana Ubaidullah qala haddasana Al-Qasim an Aisyah radhiyallahu anha Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat beliau berkata bisama'adtumuna bil qalbi wal himari Seburuk-buruk ya paling buruk ya perbuatan kamu tentunya ya adal tumuna yaitu kamu samakan kami bil kalbi wal imar dengan anjing dan imar kemarin kan hadisnya begitu ya dia bilang bisa menghalangi bisa ya membatalkan perempuan anjing dan imar lalu beliau Sayyidah Aisyah beliau protesnya bahasa kita mah begitu Beliau mengatakan sama adal tumu nabil kalbi wal imari. Seburuk-buruk perbuatan kamu kamu samakan kami dengan anjing dan himar. Lakat ra'aituni sungguh aku pernah melihat diriku wa Rasulullah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli salat beliau wa ana mutajiatun bainau dan aku berbaring di antara beliau wa bainal kiblati dan di antara kiblat berarti menghalangi gitu ya Fa iza arada ayasjuda ghamiza rajlayya faqamat tuhuma Maka apabila ia ingin sujud maka ia meraba dua kakiku ya lalu aku menariknya atau menekuknya Jadi ketika beliau pengen sujud beliau raba maksudnya digeser pengen digeser gitu lalu beliau tekuk tarik kayak kita ya, umpama itu ya, ada orang sujud mau kena kaki kita kita tarik kan gitu Nah ini ya kesentuh ya Nabi dengan beliau ini adalah khususiat. Jadi khususiat untuk Rasul. Kalau kita enggak mazhab kita syafi'i ya bahwasanya seorang suami batal apabila kesentuh kepada Istrinya wallahu alam, insya